Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Umam Official. Kali ini Umam akan bikin video apa ya? Tutorial video mengganti kecerahan, jadi video gelap gitu dirubah menjadi terang. Jadi bagi kalian dilihat ini, untuk kalian yang bikin video gelap terus dihapus, itu jangan, sebaiknya jangan. Kalau emang mau cerah atau terang, ini Umam siapkan untuk aplikasinya, oke? Jadi simak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, oke? Kita langsung ke videonya. Oke, kita langsung tekan yang 3D LUT nih ya, ini aplikasinya. Nah, open galeri, kita pilih dulu. Kita pilih, nah di Umam ini kita pakai, nah itu gelap ya, kita terangin pakai brick mesh pojok kiri bawah ya. Nah, dan kita setting, nah itu ya, tuh kita fullkan coba ya, dan contrast, nah itu ya, bisa merubahnya sesuai keinginan Anda semua, oke? Jadi Umam kalau ngedit pakai ini 3D LUT, oke? Ayo. Di video kalian yang gelap jangan dihapus, aman, oke? Nah itu, oke? Jadi terang kan ya? Berubah kan? Nah, ya. Jadi ini cukup simple. Nah, itu ya. Nah, kalau yang LUT nih, kita pilih LUT ya. Terus stop 25, kita pilih efek. Oke, ditunggu ya. Oke. Pakai, soalnya ini pakai data seluler, oke? Dan ini kalau sudah yang top 20, kita bisa ganti yang efek sesuai keinginan Anda tentunya, oke? Nah, kalau emang nggak mau pakai kayak ini, bisa, oke? Ini pakai amber, jadi banyak di sini. Ingat, pakai data seluler untuk edit kayak gini, oke? Kita bisa, nah, ya. Oke, kita save di pojok kanan atas centang ya, save to gallery. Oke, kita tunggu dulu nih sampai 100%. Jadi aplikasi ini cukup enak ya. Jadi bagi kalian yang bikin video terus gelap gitu, jangan dihapus. Jadi aplikasi ini enak buat merubah biar terang ya videonya. Jadi semoga bermanfaat video ini ya. Terus share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga, oke? Oke, jadi 3D LUT ini cukup simple dan mudah cara ngeditnya ya. Jadi pokok top dah gitu ya. Makanya aneh bikin tutorial 3D LUT ini biar teman-teman semuanya bisa ngerti. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan ini hampir mau selesai untuk nge-save videonya yang barusan. Oke. Sudah selesai ya, kita coba ya, lihat ya video sistem, oke? Nah itu ya, oke? Itu ya, jadi udah terang ya kan? Oke, jadi ini ya hasil videonya sebelum dan sesudah pakai editing 3D LUT, oke?
kita coba ya, putar ya. Nah itu ya, jadi perbedaannya cukup jauh ya, sebelum sama sesudah ini ya. Yang sebelah kanan sesudah dan sebelah kiri sebelum ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu video atau tutorial terbaru dari Umam Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.